Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami XX Sultan. Selalu ada waktu untuk berbagi. Oke, untuk kali ini kita bikin ide kreatif yang luar biasa, yaitu menggunting. Kalau gunting dulur-dulur yang sudah tumpul, jangan main buang. Bisa kita akalin, bisa kita bikin lebih tajam lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita uji dulu. Ini tumpul, ini adalah plastik yang tingkat potongannya sangat sulit. Coba kita coba dulu. Dan ini sama sekali tidak mempan. Oke. Terus gimana caranya supaya lebih tajam lagi? Kita akali untuk langkah pertama, kita siapkan amplas ya. Kita siapkan amplas. Ini kita bersihkan karat-karatnya ini dulu. Kita amplas sehingga menjadi lebih bersih lagi. Oke, setelah menjadi bersih seperti ini, cukup kita siapkan botol bekas ya, botol bekas seperti ini. Nah, di sini kita coba cukup memakai bibir botol tersebut dengan cara seperti ini. Kita guntingkan di bibir botol ini. Dengan cara digunting-guntingkan seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup tajam, bisa dicoba ya. Kalau kira-kira memang belum serasa, belum tajam, bisa kita ulangi untuk beberapa saat. Oke, kemudian kita cobakan ya. Kita cobakan di plastik yang tadi kita gunting tidak bisa terputus, kita coba. Apakah memang benar-benar ini jadi lebih tajam? Dia lebih tajam karena plastik tingkat pemotongannya lebih sulit, dan ini sudah bisa kita potong seperti ini ya. Ini membuktikan bahwa dengan cara ini bisa berhasil. Oke teman-teman, itulah untuk ide kreatif luar biasa kali ini. Jadi mulai sekarang teman-teman, dulur-dulur semua, kalau guntingnya tumpul jangan dibuang, bisa kita manfaatkan lagi dengan cara seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan juga subscribe-nya. Semoga ini bermanfaat buat kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.